ini adalah water pump ataupun pump air yang mereka akan gali sedalam lebih kurang 5 hingga 6 meter untuk keluarkan air. Dan tuan-tuan dan puan, satu pam air ini bukan digunakan untuk satu keluarga tapi untuk satu kem pelayaran perang. Kalau nampak kem ini begitu luas dan nampak tak kanvas putih di sana, itulah kem pelayaran perang. Jadi mereka ni walaupun kulit hitam tapi mereka bukan warga negara Chad. Maka dibina tempat ini oleh kerajaan Chad untuk mereka hari ini selamat daripada bala bencana. Jadi inilah dia telah water pump yang kita insya-Allah boleh buat juga. Jadi dia akan tekan macam ni. Dan mereka akan isi air, tuan-tuan puan. Subhanallah, ada sebuah hadis Nabi SAW, apakah sedekah yang paling baik? Sedekah yang paling baik adalah memberi orang minum air. Subhanallah. Sebab ia adalah asas ini. Tengok, tuan-tuan puan, orang bergila-gila akan ambil air dengan bendera Malaysia. Subhanallah. Apa bayangkan, tuan-tuan puan, selagi mana air ini tak berhenti, selagi itulah tidak berhenti pahala mengalir di dalam kubur kita. Maka siapa yang nak berebut peluang untuk melakukan amal kebajikan yang subhanallah amat besar ganjarannya, wakaf telaga atau wakaf pam air. Waalaikumsalam ya habibie. Tak berhenti guna, tuan-tuan. Tak berhenti guna.